Aduh, udah sore ini. Tunya aku jualan ini. Aku tusuk-tusuk dulu dah yupinya sebelum pelanggan datang nanti nih. Wah, semoga pelanggannya banyak nih ya. Hari ini biar dapat untung banyak. Biar nggak kayak kemarin. Nggak untung. Modal buat jual sate yupi 50.000. Aku jual satu satenya 2.000, dapat untung 50.000 ini. Wah, lumayan ini buat tambahan uang jajan. Buat kita harus bersih-bersih sekarang, Kak. Mumpung hari Minggu ini, biar rumah kita bersih. Ya ya, kita bersih-bersih nih. Nanti kalau ada orang ngeliat, biar bersih rumah kita. Ya betul itu. Kita harus bersihin semua ini. Susah ini kalau pakai tangan, Kara. Kamu ambil penggali rumput dulu, Kara. Di mana ada penggali rumput? Itu kan di rumah ya udah beli. Ya coba aku lihat dulu ya. Ya ya, cepet sana. Biar gak kepuluh malam. Setauku gak ada deh penggali rumput. Kok Sinta bilang ada ya? Nah, sekarang aku coba lihat aja lah. Mungkin di dapur ditaruh. Nah, di sini kah? Mana ya? Apa di sini nih? Di sini juga gak ada. Apa di sini nih? Oh, di sini ada gas. Wah, ada sate yupi nih. Enak ini kalau dimakan. Aku makan ah. Siapa tahu ini gak ada yang punya. Aku kan disuruh ngambil penggali rumput. Di mana ini ya? Aku bilang aja gak ada. Biar cepat. Aku makan yupi dulu lah. Wah, habis. Wah, enak banget padahal. Di mana ya ada yupi lagi? Tak, gak ada tak. Aku kan nemuin tuh penggali rumputnya. Ada di dapur. Gak ada, aku udah lihat semua. Kemarin masih ada di sana. Gak ada, Ta. Aku benar-benar lihat tadi, Ta. Gak ada. Aku nemuinnya nih sate yupi. Tapi udah habis. Ah, kamu nemuin di mana? Di dapur tadi. Eh, itu punya adikku itu. Kenapa kamu makan? Ya kan, cuma satu aja ada, Ta. Aku pikir desain untuk aku. Mana ada? Itu punya adikku, nanti adikku marah. Malah udah dihabisin lagi. Ya enak banget, Ta, ini sate yupinya. Di mana kamu beli ini? Itu adikku yang beli. Bukan aku. Kita cari yang jualan sate yupi ya, Ta, yuk. Cari di mana? Ya, di samping jalan pasti ada ini. Daerah sini mana ada yang jualan sate yupi? Sate yupinya itu paling di kota-kota itu. Ah, coba kita cari aja. Siapa tahu beruntung nanti dapat. Ayo kita cari. Ayo, ayo. Enak banget ini sate yupinya, Ta. Yang buat pasti hebat nih. Makanya bisa buat sate yupi seenak ini. Mana aku tahu? Aku nggak pernah cobain sate yupi. Ya udah selesai ini satenya. Sate yupi, sate yupi. Pesan dia ya cepat ini. Udah, ayo kita cari biar kamu pernah nyobain. Ayo. Sate yupi, sate yupi. Ah, itu tak ada yang jualan sate yupi. Kan benar apa kataku? Kan di sini benar ada yang jual juga. Ya ternyata ada juga ya. Ya udah, ayo kita beli, Kara. Ayo. Sini deh beli yupi, sini deh. Sate yupi enak ini. Hei, Kak, aku mau beli. Tinggi banget ini tempatnya. Aku jadi susah naiknya. Ayo, mau beli yang rasa gimana ini? Aku mau yang strawberry, melon, sama anggur. Kalau kamu mau yang mana, Ta? Aku mau yang rasa jeruk sama blueberry. Itu aja. Oh, siap-siap. Ini ada semua di sini. Semua lengkap ini sate yupinya. Ini buat kamu. Wah, aku belum pernah makan sate yupi. Coba aja, Ta, itu enak satenya. Ya, aku coba sekarang. Enaknya. Ya, ternyata benar kata kamu enak banget. Yalah, enak. Kan aku udah bilang. Enak kan, Dek? Enak banget. Hebat bapaknya buatnya. Ya, yalah. Siapa dulu yang buat? Pak Yupi gitu loh. Ya, benar-benar enak banget ini, Pak. Ini kalau dijual di kota, pasti laku banget, Pak. Ya, benar, Pak. Itu, Pak. Kalau gitu beli lagi dagang sama Pak. Biar cepat habis. Senang, Pak. Nanti habis ini aku beli lagi. Ya, aku juga mau beli 5 lagi, Pak. Wah, kalau gitu Bapak senang. Makasih ya udah mau beli. Wah, itu ngapain rame-rame? Aku samperin ah. Weh, kalian ngapain itu? Aku mau ikut dong. Wah, ini kita lagi makan sate yupi. Ah, benar itu. Ayo sini gabung. Aku juga suka makan sate yupi. Eh, kebetulan kalau gitu ayo ke sini, Mas. Ya ya, aku gabung di sana. Aku ikut. Ya, aku mau sate yupinya 3. Aku mau rasa jeruk. Ya ya, saya siapin sekarang. Ini, Mas. Ini untuk kamu. Lagi satu, kan 3. Oh iya, lupa. Rasa apa, Mas? Strawberry, jeruk, apel. Itu yang rasa apel sama strawberry. Wah, enak banget ini. Aku makanlah. Enak banget. Wah, kamu rakus banget makannya. Pelan-pelan dong. Nanti keselak kamu. Ya, nanti awas kamu keselak. Makannya udah kayak sapi kamu. Gimana? Orang ini enak banget. Harus seperti ini, lihat deh. Kamu makannya rakus gitu. Aku jadi ilfil sama kamu. Apa kamu ilfil? Yang penting aku perutnya kenyang. Ya, dia rakus banget ya. Mending kita makan ini aja, Carla. Jangan lihat dia. Yaudah, ayo kita makan aja. Ditambah lagi. Biar cepat habis dagangan saya. Aku mau lagi 5. Waduh, tadi udah 3. Sekarang nambah lagi 5. Kamu ini orang apa sih? Orang ini yupinya enak. Makanya aku pengen lagi nambah lagi 5. Kamu jangan makan-makan. Makan banyak-banyak gitu. Nanti kamu sakit gigi. Itu banyak sari manisnya loh. Bahaya buat kesehatan. Iya betul.
betul, jangan makan banyak-banyak. Ini lihat aku aja cuma dua. Aku tidak peduli. Deng perutku kenyang dan senang. Wah, bayar dulu, baru bisa nambah. Nanti kamu lari lagi nggak bayar. Tenang aja, Pak. Nanti aku bayar semua ini. Aku nggak percaya. Nanti kamu kabur lagi. Aku yang rugi. Wah, ini aku bayar sekarang. Gak sabaran banget kamu, Pak. Ini. Kalau gini kan enak. Saya sekarang kamu nambah lagi. Nambah lagi berapa kamu? Lagi 5. Ini punya kamu. Kok kecil-kecil ya? Wah, kenyang aku sekarang. Iya, aku jijik sama dia. Ayo kita pergi aja yuk, Kak. Ayo kita pergi. Tunggu. Kalian belum bayar. Bayar dulu dong. Oh iya, saya lupa, Pak. Ya, sekarang saya bayar, Pak. Tak, mana uangnya, Tak? Kok minta uang ke aku? Aku gak bawa uang sekarang, Tak. Pakai uangmu dulu. Kan aku cuma 3. Jadinya 6.000. Kamu berapa, Tak? Aku cuma 2. Oh, sekarang berarti jadinya 10.000 nih. Pakai uang kamu dulu, Tak. Ada, ya udah. Mana uangnya? Ini uangnya. Nah, kalau gitu sekarang kalian boleh pulang. Ya, Pak, kita pulang dulu. Besok-besok kesini lagi ya, biar dagangan bapak cepet habis. Kalian mau kemana? Kita mau pulang. Kenapa kamu nanya-nanya? Nanya aja marah, jutek banget jadi cewek. Biarinlah, udah aku mau pulang. Aku gak mau di sini lagi, ketemu si rakus kayak kamu. Ya, betul, aku juga gak mau. Rakus banget, kayak sapi. Ayo, kita pergi, Ta. Ayo. Wah, parah banget itu cewek. Dibilang aku kayak sapi lagi. Emangnya dia gak kayak sapi ya dia? Udah besar, pendek lagi. Kamu kenapa gak pulang? Aku kan mau makan sate Yupi, Pak. Sampai sate bapak habis. Nanti kamu bisa sakit makan banyak-banyak. Yupinya banyak mengandung gula ini. Jangan kamu makan banyak-banyak. Nanti sakit kamu. Kan aku udah bilang, Pak. Kalau perutku kenyang, hati senang, apapun aku makan. Sampai habis. Aduh, kamu ini gak bisa dibilangin ya. Saya gak mau tanggung jawab ya. Nanti kalau kamu sakit, ini permintaan kamu. Kamu yang mau makan. Iya, tenang aja, Pak. Nanti aku gak bakalan salahin bapak kalau aku sakit. Ya terserah kamu dah. Saya cuma jualan aja di sini. Ya udah, aku mau beli lagi, Pak. Ah, nggak boleh, udah habis ini. Saya udah mau tutup ini. Udah habis ini. Besok aja kesini lagi ya. Sekarang saya mau tutup. Waduh, kok tutup, Pak? Nanti aja tutupnya. Temenin saya makan dulu. Wah, nggak bisa, ini udah mau malam ini. Mau buat sate Yupi lagi. Kalau gitu hati-hati ya. Ya. Tenang aja kamu. Ini, Pak, tusukannya kok di bawah? Gak boleh berkali-kali dipakai. Buang aja nanti itu, sini bawah. Saya pikir dipakai terus sisanya. Wah, gak dipakai. Udah, saya mau pulang dulu ya. Ya, papa, hati-hati ya. Karena aku masih pengen makan sate Yupi. Bapaknya malah pulang. Mau dibeli aja gak dikasih, apalagi diminta. Parah itu, papa. Nah, aku mau pulang lah. Capek. Wah, kalau gini terus jualan aku ini. Pembelinya rakus-rakus semua. Besok aku harus jual lebih banyak ini. Biar gak cepet habis. Aku mau beli bahan dulu dah.